Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wada wassalatu wassalam Rasulillahi nabiya bada amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini saya membahas tentunya penting memahami akidah. Sebelum kita menjelaskan materi akidah, secara garis besar ada empat yang kita jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian akidah, yang kedua bagaimana pentingnya berakidah, selanjutnya yang ketiga pembagian akidah atau tauhid, dan yang terakhir atau yang keempat, apa buah atau manfaat dari kita berakidah. Nah, teman-teman sekalian, kita ambil dari poin yang pertama, yaitu tentang pengertian akidah. Pengertian akidah, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan yang kuat. Menurut istilah, keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa keraguan. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Apa sih penting akidah? Yang pertama, agar memahami yang benar siapa yang layak kita sembah sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, menjadikan diri merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berakidah membuat seluruh tindakannya baik. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tiga konsepsi utuh berakidah. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengatur, mencipta, dan menghidupkan, mematikan, serta memberi rezeki dan masih banyak lagi. Yang kedua, konsep uluhiyah, satu-satunya yang disembah. Sedangkan yang terakhir ini namanya asmawa sifat, yaitu memahami dan meminta melalui nama-nama yang baik. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu tentang buah dari berakidah. Pertama, terbebas dari keburukan dalil. Yang pertama, terbebas dari keburukan dalil surat 49 ayat 45. Kemudian kedua, hidupnya akan tenang, surat 13 ayat 28. Yang ketiga, rezeki dan mudah hidup yang dimudahkan, surat 65 ayat 2-3. Yang keempat, doa kita akan dikabulkan, dalilnya surat 3 ayat 38-39. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, insya Allah masuk surga, dalilnya surat 23 ayat 1-2. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.